Berjumpa lagi di Umpu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Selebriti cantik Nia Ramadhani tengah berulang tahun ke-30 pada 6 April 2021 yang lalu. Sayangnya momen bahagia tersebut tak bisa dirayakan karena terhalang pandemi COVID-19. Sebelumnya, pesta ulang tahun Nia Ramadhani dirayakan dengan sangat meriah yang dihadiri sahabat dan keluarga. Namun tahun ini suami Nia Ramadhani Ardi Bakri memberikan sesuatu berbeda untuk istrinya itu. Perayaan ulang tahun Nia Ramadhani dilakukan secara sederhana tanpa persiapan. Ardi Bakri hanya menyiapkan lagu selamat ulang tahun di kamar tidurnya bersama anak pertamanya Mikaela. Selamat ulang tahun ke-30, ingat kepala tiga sekarang, sehat-sehat terus, tambah semua yang baik-baik, ujar Ardi Bakri. Momen perayaan ulang tahun Nia Ramadhani diabadikan sang suami melalui Instagramnya pada 16 April 2021 kemarin. Ardi Bakri mengungkapkan kejutan yang sudah disiapkan untuk sang istri faktanya tidak ada. Aku ada surprise untuk kamu, surprise-nya bahwa aku benar-benar kali ini gak ada apa-apa. Itu surprise-nya, benar-benar gak ada apa-apa, jadi ya maaf, selamat ulang tahun, ujar Ardi Bakri. Tak ingin membuat sang istri merasa sedih, Ardi Bakri tetap memberi hadiah kecil untuk Nia Ramadhani. Ardi Bakri membawa kue ulang tahun dalam mangkuk berhiaskan keju dan lilin kecil. Kue kecil itu berhasil membuat Nia Ramadhani tersenyum bahagia di momen spesialnya itu. Seenggak-enggaknya usaha deh buat dapat lilin love you sayang, tulis Ardi Bakri dalam instastorynya. Sementara itu, para sahabat tetap kompak memberikan kejutan ulang tahun pada Nia Ramadhani melalui video call.